Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa quwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas sirah nabawi. Dan kita masih masuk pada periode awal Nabi sallallahu alaihi wasallam menginjak kota Madinah. Malam ini kita akan membahas dua tema. Pertama, sedikit sejarah tentang Ashabu Suffah. Kemudian yang kedua, disyariatkannya adat. Karena ini terjadi di tahun yang sama, tahun pertama Hijriah, Nabi SAW berada satu tahun setelah hijrah beliau ke kota Madinah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang disebut dengan Ashab As-Suffah di sini? Kita tahu bahwa ketika Nabi SAW datang ke kota Madinah dan belum ada peralihan kiblat, masih berkiblat ke Baitul Maqdis selama 16 bulan. Baru setelah 16 bulan, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan Allah untuk mengalihkan kiblat. Dan itu betul-betul berubah 160 derajat. Jadi kalau saya analogikan di masjid ini, ketika kiblat kita berada di Baitul Maqdis, maka kita solat sebelah sana. Tiba-tiba kemudian setelah kiblatnya diarahkan ke Ka'bah ke sana, otomatis yang tadinya biasa manusia safnya sebelah sana, akhirnya berpindah ke sini semua. Jadi sebelah sana jadi belakangnya. Lah belakang Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dulunya tempat solat waktu mengarah ke Baitul Maqdis, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dibuat atap tetapi tanpa dinding. Dan atap itu diistilahkan dengan suffah. Jadi suffah itu artinya sebuah tempat yang hanya ada atapnya tetapi tidak ada dinding kiri kanannya. Lah Ashabu Suffah itu tinggal di situ, di belakang Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang kemudian tinggal di situ, tidur di situ, berarti mereka adalah Ashabu Suffah. Dan mereka sudah terbiasa dengan kefakiran, kesabaran, zuhud, qanaah dan begitu seterusnya. Ashabu Suffah sendiri dari segi bilangan atau jumlah itu memang terkadang tambah, terkadang berkurang. Tetapi yang menetap kata para ulama sekitar 70 sampai 100 sahabat. Itu yang menetap. Adapun yang tidak menetap, ya kadang-kadang bisa lebih daripada 100. Karena Ashabu Suffah sendiri terbagi menjadi 4 kelompok. Ashabu Suffah sendiri terbagi menjadi 4 kelompok. Kelompok yang pertama tentunya adalah kelompok Muhajirin.
yang mereka datang dari Mekah hijrah ke kota Madinah tidak punya apa-apa. Mereka hanya membawa pakaian di badan. Mereka tidak punya tempat tinggal, dan sebelum mereka kemudian dipersaudarakan oleh Rasul dengan orang-orang Ansar, maka sementara waktu mereka tinggal di Suffah. Makanya mereka disebut Ashabu Suffah. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, Ashabu Suffah itu terkadang mereka adalah wufud. Wufud itu artinya orang-orang utusan kabilah yang datang ke kota Madinah untuk masuk Islam. Maka sementara mereka tinggal di kota Madinah, mereka bergabung di tempat Ashabu Suffah sebagai penginapannya. Ini kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga adalah orang-orang yang ziarah ke kota Madinah mencari pekerjaan. Mereka tidak punya saudara, tidak punya kerabat, tidak ada yang dikenal, maka mereka gabung dengan Ashabu Suffah. Dan kelompok yang terakhir, ini kelompok yang paling aneh. Mereka orang-orang kaya yang ada di kota Madinah, tapi mereka tidak mau tinggal di rumah mereka. Mereka gabung dengan Ashabu Suffah untuk belajar kesabaran, belajar zuhud, belajar kefakiran, padahal mereka kaya. Seperti Ka'ab ibn Malik, kemudian Al-Harithah, kemudian Handalah Ghasilul Malaikah, dan banyak orang-orang kaya, tapi tinggal di Suffah hanya untuk belajar kefakiran, kesabaran, zuhud, qanaah, dan begitu seterusnya. Itulah kelompok-kelompok yang disebut dengan Ashabu Suffah. Dan Ashabu Suffah sendiri, ikhwan, adalah orang-orang yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka sendiri ditarbiyah langsung oleh Nabi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau memberikan kajian, arahan, wejangan kepada para sahabat, maka murid-murid tetap Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Ashabu Suffah. Sehingga wajar dari Ashabu Suffah ini keluar para muhaddisin ahli hadis, para qurra, pakar-pakar Quran, para mujahidin ahli-ahli jihad, dan orang-orang hebat dalam Islam. Walaupun mereka kebanyakan orang susah yang tinggal di belakang masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hanya beratap tanpa berdinding. Anda bisa bayangkan kalau seandainya masjid ini terbuka dinding kiri kanan, hanya ada atap saja. Sementara kondisi kota Madinah itu kalau panas cuacanya panas sekali, kadang berdebu, kalau dingin dingin sekali. Berarti mereka sudah terlatih dengan kesabaran, ikhwan. Sebut saja Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah ahlu Suffah yang berhasil menjadi seorang tokoh dalam ilmu hadis, sahabat yang paling banyak hafalan di atas 5000 hadis yang sampai kepada kita, bahkan terbanyak dari seluruh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Ashabu Suffah Abu Hurairah. Siapa yang tidak kenal Abu Hurairah? Hampir nama Abu Hurairah itu disebut apabila kita membacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau di masjid-masjid setiap Jumat disebut tuh sebelum khatib naik mimbar, An Abi Hurairah radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah disebut tuh, hampir di semua masjid tuh. Siapa Abu Hurairah itu? Ashabu Suffah. Menjadi pakar hadis dunia, rujukan dunia hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah. Atau kita kenal sahabat yang masyhur adalah Abu Dzar Al-Ghifari.
Ashabu Suffah, Abu Dzar Al-Ghifari. Kemudian kita kenal Salman Al-Farisi. Siapa yang tidak kenal Salman Al-Farisi? Orang yang berputar-putar dari negaranya sampai ke kota Madinah, bolak-balik masuk agama sampai terakhir memeluk Islam. Ashabu Suffah. Kemudian Handalah, Ghasilul Malaika, ketika dia sudah menggauli istrinya tidak sempat junub, kemudian dipanggil jihad, mati syahid dalam kondisi junub. Ketika meninggal, para malaikat turun sibuk untuk memandibesarkan ruhnya. Maka disebut Ghasilul Malaika, melahirkan para mujahidin dan para syuhada. Kemudian ada namanya Hudzaifah ibnul Yaman, pemegang rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua hadis-hadis fitnah dihafalnya. Bahkan nama-nama orang munafik ada di tangannya. Yang tidak diketahui Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan semua sahabat tidak tahu nama-namanya kecuali Hudzaifah ibnul Yaman. Sampai-sampai Umar datang kepada Hudzaifah dan mengatakan, "Ya Hudzaifah, asammani Nabi sallallahu alaihi wasallam anni munafik?" Kata Umar, "Ya Hudzaifah, ada enggak nabi-nabi menyebut-nyebutku bahwa aku termasuk munafik?" Umar saja tanya sama Hudzaifah. Padahal Umar itu orang kepercayaan Nabi. Tidak diberitahu juga. Hudzaifah ibnul Yaman Ashabu Suffah. Kemudian kita kenal juga Ashabu Suffah adalah Khabbab ibn Arad. Ma'ruf Khabbab ibn Arad. Kemudian Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah ibn Mas'ud yang direkomendasikan Rasul untuk diambil Al-Qur'annya. Kemudian di sana ada Suhaib ibn Sinan Ar-Rumi. Kemudian di sana ada Salim ibn Ubaid Al-Asja'i. Kemudian Safwan ibn Baydha Al-Fahri. Kemudian Talha ibn Amr An-Nadhari. Kemudian Zaid ibn Khattab. Kemudian juga Ubaid ibn Yasak ibn An'abah. Dan banyak lagi, ada Ka'ab ibn Malik, Wasilah ibn Asqa, termasuk Irbad ibn Sariyah yang meriwayatkan hadis Nabi SAW tentang nasihat Rasul di Haji Wada. Jadi kesimpulannya, Ashabu Suffah ini keluar dari mereka, walaupun mereka para orang-orang fakir, orang-orang miskin yang hidup sekedarnya dan seadanya, tetapi dari Ashabu Suffah ini saya katakan keluar para mujahidin, keluar ahli qurra, pakar-pakar Quran, keluar para muhaddisin, ahli-ahli hadis, dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dan kebanyakan Ashabu Suffah itu makanannya setiap harinya hanya makan tamar. Jadi Rasul menjatah dua orang itu makanan satu hari itu satu mud tamar. Satu mud itu begini. Dibagi dua orang. Itu makan tiga kali, pagi, siang, sore. Hanya makan tamar. Antum tahu tamar? Tamar itu kurma kering. Kalau kurma basah namanya rutab. Sampai akhirnya karena hari-hari asik tamar saja dimakan, mereka mengeluh kepada Rasulullah. "Ya Rasulullah, ihtaraqat butununa bitamri," katanya. "Rasul, terbakarlah perut-perut kami dengan tamar. Hari ini tamar, besok tamar, lusa tamar, semua tamar." Satu sup makanannya tamar aja begini. Coba. Sampai mereka mengatakan ihtaraqat butununa, sampai perut kami terbakar gitu. Gara-gara tamar setiap hari dimakan. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam yusabbiruhum. Hanya bisa menasihati yang sabar, yang sabar. Terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan makanan kemudian meminta uzur. Kata Rasulullah, "Inilah makanan yang saya makan dan yang kalian makan."
Apa yang saya makan itulah yang kalian makan. Dan keluarga Rasul tidak pernah kenyang sejak hijrah kota Madinah sampai wafat. Ya. Jadi memang luar biasa Abu Sufyan ini, sampai ada cerita Abu Hurairah radhiyallahu an, 3 hari enggak makan. Hampir pingsan Abu Hurairah. Sampai diganjel batu di perutnya. Kalau orang dulu untuk menahan lapar itu caranya meletakkan batu di perut kemudian diikat supaya terdorong ke dalam. Jadi ngurangi rasa lapar. Kalau enggak percaya, buatlah kayak gitu antum kalau lapar. Jadi Abu Hurairah ini ingat Ashabus Suffah walaupun fuqara mereka masakin gitu ya. Tapi mereka anti minta-minta. Mereka tidak pernah meminta-minta. Mereka lebih baik tahan di atas lapar dibandingkan minta-minta. Tetapi Abu Hurairah karena sudah 3 hari enggak makan, ikhwan. Antum saja 1 hari tak makan sudah bergetar. Sudah merinding kan itu ya. Sudah mau pingsan aja jalan tuh. Ini 3 hari tak makan. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu an itu karena dia tidak pernah meminta-minta, tapi dia juga harus makan masalahnya, kalau tidak bisa mati. Jadi dia berpura-pura lah. Selesai sholat dia keluar masjid duluan, kemudian berdiri di pintu masjid. Apabila datang Abu Bakar Siddiq keluar dari masjid, Abu Hurairah pura-pura tanya soal ayat. Apa tafsirnya, apa maknanya? Padahal Abu Hurairah sudah tahu tuh ayat itu, makna dan tafsirnya. Tapi pura-pura tanya saja. Mudah-mudahan Abu Bakar melihat kondisi dia sedang lapar, paham. Diajak makanlah di rumahnya, gitu maksudnya. Ketika ketemu Abu Bakar, Abu Hurairah bertanya soal ayat, dijawab sama Abu Bakar. Abu Bakar langsung pergi, gak paham dia. Habis itu datang Umar. Ditanya lagi, maksudnya biar Umar ngajak dia makan ke rumahnya. Umar pun tak paham. Langsung pergi kecuali Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paham dengan kondisi Abu Hurairah. Ketika Rasul melihat kondisi Abu Hurairah sudah lunglai, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abu Hurairah, kita ke rumah." Diajaklah Rasul Abu Hurairah oleh Rasul ke rumah. Sesampainya di rumah, Nabi SAW bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, hal indaki ta'amun? Apakah ada makanan yang bisa dimakan? Maka Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha kata, kebetulan baru saja ada yang menghadiahkan laban, air susu, 1 bejana, mungkin 1 mangkok gitu ya. Ada orang yang baru datang ngasih hadiah. Abu Hurairah sudah kepikiran tuh, wah hari ini bisa minum susu segar dan cukup untuk dia dan Nabi. Tetapi tiba-tiba kemudian Abu Hurairah dikejutkan dengan kata-kata Rasul, "Ya Abu Hurairah, panggil semua Ashabus Suffah kemari." Bayangkan, 1 mangkok susu, 1 mangkok hanya untuk berdua saja. Kata Nabi SAW, panggil Ashabus Suffah kemari. Ashabus Suffah itu, saya katakan jumlahnya sekitar 70-100 orang. Air susunya 1 mangkok. Anda bisa bayangkan, ya? Gimana stresnya Abu Hurairah. Dia yang lapar, dia pula suruh manggil kawannya. Bayangkan. Ya karena Rasul yang merintahkan, panggillah semua kawan-kawannya. 100 orang numplek di rumah Nabi hanya untuk susu 1 bejana. Subhanallah, terjadi mujizat di sini. Ketika Nabi SAW menyuruh untuk meminum, subhanallah, di mangkok itu air susu dah habis-habis. Sampai semua Ashabu Suffah kekenyangan itu. Kenyang. Pulang satu-satu kekenyangan. Terakhir Abu Hurairah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Abu Hurairah yang diajak, dia pula yang terakhir suruh minum. Bagaimana nahan laparnya? Dengar orang minum dia nengok ini. Kata Nabi SAW, "Ishrab ya Abahir." Minum wahai Abu Hurairah, diminum. Kata Rasul, "Ishrab ya Abahir." Minum lagi.
diminum lagi. Isrob ya abahir, minum lagi. Sampai kata Abu Hurairah, sudah tidak ada tempat di perutku Rasul, sudah enggak ada tempat lagi di perutku. Baru terakhir Rasul meminumnya. Begitulah kondisi Ashabus Suffah, memprihatinkan. Tetapi sekali lagi, kefakiran dan kemiskinan Ashabus Suffah tidak menjadikan mereka terhalang menjadi orang-orang hebat. Ya wajar, karena yang mentarbiah mereka secara langsung adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ashabus Suffah terkenal mereka orang-orang yang shaimun ahli puasa, qaimun ahli qiyamul lail, bukaun ahli menangis, dan begitu seterusnya. Itu Ashabus Suffah, kisah Ashabus Suffah. Kemudian kita masuk pada pembahasan kedua tentang sejarah azan. Semua terjadi di tahun pertama Hijriah, pasca hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ketika disyariatkan salat kepada para sahabat, maka ketika itu belum ada azan. Belum ada alamat tanda bagaimana caranya memanggil orang untuk sholat. Maka sebagian para sahabat mereka mengira-ngira waktu. Ah, sudah masuk duhur ini, duhur. Ah, sudah masuk asar, asar gitu. Ngira-ngira waktu. Karena tidak ada panggilan azan masalahnya. Lah ketika itu kemudian para sahabat berkumpul, berdiskusi. Cemana caranya ngundang orang datang ke masjid? Sebagian sahabat mengatakan, gimana kalau kita tiru saja orang Nasrani gitu? Kita pukul saja lonceng. Biar kalau dengar suara lonceng, orang datang ke masjid. Yang lain mengatakan, janganlah kita tiru orang Yahudi saja pakai trompet katanya. Kita tiup saja trompet, kalau ada suara trompet, ah itu datang waktu sholat. Sebagian sahabat mengatakan, jangan kita tiru seperti orang Majusi, kita letakkan saja api di atas bukit. Kalau udah ada api di atas bukit, berarti datang waktu sholat. Dan macam-macam ide-ide para sahabat. Kemudian setelah mereka banyak ide, disampaikanlah ide-ide kepada Rasulullah. Tapi semua ditolak oleh Rasul. Tidak ada yang diterima ide-idenya itu. Sampai suatu malam, Abdullah ibn Zaid al-Ansari radhiyallahu an bermimpi. Abdullah ibn Zaid al-Ansari ini bermimpi. Dalam mimpinya dia sedang memegang lonceng yang biasa ditabuh oleh orang Nasrani. Kemudian dalam mimpinya berjumpa dengan malaikat. Kemudian malaikat yang menjelma manusia ini dalam mimpinya mengatakan kepada Abdullah ibn Zaid al-Ansari, maukah ku bertanya, itu lonceng untuk apa? Kenapa kau bawa lonceng? Maka Abdullah ibn Zaid mengatakan, untuk memanggil manusia supaya datang untuk sholat. Kata malaikat ini mengatakan, aku utusan Allah, mau enggak aku berikan sesuatu yang jauh lebih baik dibandingkan lonceng yang kau bawa? Kemudian diajarkan lafad adhan dan lafad qomat. Ya. Diajarkan lafad-lafad adhan yang kita ma'ruf hari ini orang adhan. Dan juga lafad qomat. Cuman bedanya kalau adhan diulang dua kali. Kalau qomat itu cuman satu kali saja kan. Kalau adhan ditartilkan, kalau qomat dicepatkan. Kalau adhan kan dua kali kan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Kalau koma satu kali saja, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kan gitu. Ya. Apa bedanya? Kenapa yang satu dua kali, yang satu satu kali? Karena azan itu memanggil orang jauh, sehingga harus diulang. Karena di zaman itu belum ada toa. Orang azan naik ke atas. Sehingga diulang kalimatnya dan ditartilkan, tidak cepat-cepat. Tapi kalau qomat itu untuk orang yang di dalam masjid, makanya satu kali saja cukup, tidak perlu diulang-ulang. Ya.
Jadi terbangunlah Abdullah ibn Zaid ini radhiyallahu anhu, kemudian menghabarkan mimpinya kepada Rasul. Takjub Rasul dengan mimpinya Abdullah ibn Zaid dan langsung setuju. Dipanggillah Bilal dan mengatakan, ya Bilal, belajarlah lafaz adzan dan qomat dari Abdullah ibn Zaid dan jadilah kau muadzin karena suaramu paling lantang dan indah, kata Rasul. Maka Bilal pun belajar lafaz-lafaz adzan dan qomat dari Abdullah ibn Zaid al-Ansari. Ketika Bilal adzan, Umar dengar. Umar bin Khattab dengar. Langsung dia bergegas keluar dari rumahnya, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, sungguh lafaz adzan yang dikumandangkan Bilal persis seperti yang aku mimpikan." Berarti yang mimpi itu dua orang. Tapi yang menghabarkan pertama kali kepada Rasul adalah Abdullah ibn Zaid. Umar ini memperkuat saja karena mimpinya sama. Diajarkan lafaz adzan dan qomat sebagaimana Abdullah ibn Zaid juga diajarkan lafaz adzan dan qomat. Diperkuat dengan mimpinya Umar juga ibn Khattab radhiyallahu anhu. Maka Rasul makin tenang. Maka sejak itulah kemudian azan dikumandangkan untuk memanggil orang datang ke masjid. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, pertanyaannya, kenapa ketika sahabat memberikan ide untuk memasang lonceng, memasang trompet, menyalakan api di bukit, Rasul menolaknya? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak hendak menyerupai orang-orang kafir. Rasul tidak mau tersabu dengan orang kafir. Kalau dia pakai lonceng, Nasrani sudah lonceng. Pakai trompet, Yahudi pakai trompet. Api, Majusi pakai api, kan itu. Rasul tidak mau tersabu dengan orang kafir. Ya. Kemudian yang kedua, Rasul sallallahu alaihi wasallam hendak mengajarkan kepada kita kenapa memilih azan dan tidak memilih trompet, lonceng ataupun api. Rasul ingin memanggil salat itu ada makna ruh di dalamnya, ada panggilan ruh. Kalau suara trompet, apa panggilan ruhnya? Enggak ada ruh di dalamnya. Suara trompet saja atau suara lonceng saja, tapi suara adzan ini ada panggilan ruh, ada ruh di dalamnya, ada makna-makna yang indah dari kebesaran-kebesaran Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan Nabi SAW cerdas memilih Bilal karena Bilal itu sudah lantang, indah suaranya. Makanya disyariatkan yang adzan itu kalau bisa yang lantang dan indah suaranya. Sampai-sampai Al-Imam Ibnu Hajar membahas tentang ada dua orang muazzin. Yang satu dibayar, yang satu free, gratis. Yang free gratis ini suaranya tidak indah, ngagetin orang. Tapi yang dibayar ini suaranya indah. Lebih baik mana? Yang satu dibayar indah suaranya, yang satu pula tak dibayar tak indah pula suaranya, ngagetin orang, bahasa saya. Maka kata Imam Ibnu Hajar, pilihlah yang dibayar, karena azan itu perlu keindahan suara dan kelantangan. Karena biasanya lafad-lafad azan yang indah akan semakin indah lagi dengan suara muadzin. Sampai-sampai ada seorang mu'alaf dari Perancis cerita, seorang mu'alaf dari Perancis, ya, ada dua masjid, yang satu indah sekali azannya, mendorong dia ingin ke masjid, yang satu ngagetin tuh azannya. Suaranya grebek, tidak jelas. Apa kata dia? Yang ini hampir-hampir saya keluar dari agama saya. Yang ini memperkuat agama saya. Sampai ngomong begitu. Ya. Yang ini hampir-hampir saya pindah lagi ke agama saya. Gara-gara suara adanya jelek itu. Dia bilang, apa ngomong begitu dia? Yang ini, untung ada dia. Sehingga aku istiqomah lagi. Gara-gara suara adanya. Orang mau balik lagi ke agamanya. Ya.
Makanya lihat orang-orang barat itu, sebagian mereka terkadang masuk Islam gara-gara mendengar indahnya suara azan. Ya, karena dalam suara azan itu ada ruhnya. Selain memang lafadznya memang sangat indah sekali, maka akan semakin indah dengan suaranya. Makanya yang dipilih Bilal. Bilal lantang indah suaranya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dan muadzin itu pekerjaan yang sangat mulia. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fussilat, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin." Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal saleh dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah. Waman ahsanu qaulan, siapa lagi yang lebih indah suaranya? Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa ayat ini turun kepada para muadzin. Maknanya para muadzin itu adalah orang yang paling indah suaranya. Waman ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah. Siapa lagi yang lebih indah suaranya dibandingkan mereka para muadzin? Karena mereka yang menyeru manusia untuk menuju Allah. Sekarang timbul pertanyaan, boleh enggak azan itu sebenarnya panggilan supaya orang datang salat gitu ya? Apakah hanya semata-mata panggilan supaya orang datang salat ke masjid, atau ada rahasia di balik itu? Kalau memang semata-mata panggilan, berarti kita boleh menggunakan kaset, tidak perlu pakai orang, kan intinya manggil orang. Kan sama saja lafadznya, sama saja. Bahkan kalau kaset itu kita bisa memilih suara-suara yang bagus gitu ya. Kalau dalam qiraah itu mungkin bisa pakai suara Syekh Syuraim gitu ya. Jangan saya serem. Jadi kalau muazin itu kita cari yang bagus gitu ya. Langsung aja kita setel ya, pakai YouTube, langsung mic-nya depan YouTube. Ya, mungkin terperanjat semua, indah sekali suaranya. Rupanya tengok ke masjid mana orangnya, tak ada pula. Orangnya di toilet, yang azan handphonenya. Apakah semata-mata memanggil sholat? Kalau manggil sholat kan pakai kaset bisa aja kan begitu. Kalau itu tujuannya. Rupanya para ulama membahas bahwa tidak boleh azan itu menggunakan kaset. Apa alasannya? Satu, syarat muadzin itu ada tiga. Satu, dia seorang muslim. Dua, dia zakar seorang laki-laki. Dan dia akil, tidak mesti balig. Dia akil berakal. Walaupun belum balig gak apa-apa, yang penting sudah berakal. Muslim, berakal, dan dia apa namanya, laki-laki, tidak boleh perempuan. Apakah tiga sifat ini ada pada kaset? Tidak ada. Ya, kita katakan kaset muslim, kaset berakal, kaset laki-laki, tidak bisa. Tiga sifat ini tidak mungkin lengket ke kaset. Ini satu. Yang kedua, azan itu ibadah badan. Bukan ibadah kaset, bukan ibadah suara, dia ibadah badan. Sehingga harus ada badannya yang azan itu. Ya. Kemudian yang ketiga, kalau memang azan itu boleh dengan kaset, maka ini akan membuka tala'ub fiddin, main-main dalam agama. Ya. Kalau azan boleh pakai kaset, nanti khutbah Jumat pakai YouTube juga. Ini khutibnya belum ada, belum datang, enggak apa-apa. Banyak itu YouTube-nya Abu Mairoh, setel aja. Nah, nanti boleh kemana-mana, membuka tala'ub namanya, main-main dalam agama kan. Wong azan aja boleh, kenapa khutbah enggak boleh? Nah, jadi gitu nantinya, kemana-mana. Makanya enggak bisa pakai kaset. Nanti terbuka semua main-main dalam agama ini. Ya.
Kemudian yang keempat, azan itu ada adabnya. Ada adabnya orang azan itu. Salah satunya menengok ke arah kiri dan kanan ketika hayya 'alas shalah kan itu. Ya. Hayya 'alas shalah kan nengok ke sana, nengok juga ke sini. Ada adabnya. Kalau kaset mana tengok-tengok. Masuk aja di situ. Jadi dengan empat perkara ini ulama mengatakan tidak boleh azan dengan kaset. Harus orang yang azan itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, subhanallah, saya akan bacakan sedikit tentang beberapa riwayat keutamaan seorang muadzin. Pertama, hadis Bara ibn Azib radhiyallahu anhu. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alas saffil muqaddam wal muadzin yughfar lahu mada sautihi wa yusaddiquhu man sami'ahu min ratbin wa yabisin wa lahu mithlu ajrin man sallama. Kata Bara bin Azib radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya akan bersolawat kepada orang-orang yang berada di saf terdepan dalam solat, dan para muadzin, perhatikan, dan para muadzin akan diampuni dosanya sepanjang suaranya, dan dia akan dibenarkan oleh segala sesuatu yang mendengarkannya, baik benda itu basah, benda itu kering, dan dia akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang diajaknya. Kalau dia sholat Jumat, dia muadzin nih, ada berapa saf di situ kan? Ada 3 saf, anggaplah 100 orang, dia dapat pahala 100 orang yang sholat di situ. Enak. Ya, besok rebutan mic-nya. Gitu, gitu. Ya. Tapi tahu diri, yang suaranya gremek janganlah. Ya, yang suaranya bagus-bagus sajalah yang muadzin itu. Nanti orang kapok salat Jumat di sini. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, tapi lihat bagaimana diampuni dosanya sejauh suaranya. Bayangkan. Sampai di mana suaranya? Dia akan diampuni sejauh itulah suaranya, dosa-dosanya diampuni. Kemudian juga hadis yang kedua dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awal, thumma lam yajidu illa an yastahimu 'alaihi lastaham." Walau ya'lamuna ma fi at-tahjiri lastabaqu ilai, walau ya'lamuna ma fil atamati was-subhi la atauhum walau habwan. Kata Nabi SAW, seandainya manusia mengetahui pahala yang akan didapat pada panggilan azan dan sab pertama, kemudian mereka tidak bisa mendapatkannya kecuali dengan undian, maka mereka siap diundi. Mungkin bahasa bebasnya, kalau ada muadzin sudah megang mic, kita datang, saya kasih 100 ribu, saya yang azan, mau enggak? Gitu maksudnya. Kalau muadzin ini tahu pahalanya, oh enggak mau, 100 juta pun enggak mau. Cuman karena tidak tahu pahala, 2000 pun mau. Ah, sini ambil itu. Karena enggak paham pahalanya. Sudah azan. Apa salah? Iya. Sudah azan, pas pula pembahasan azan. Terlagi muazzin. Taib, ini saja yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.